Masih bersama kami di iNews Siang, pemirsa. Penggemar otomotif antik berkumpul di lapangan Bukit Golf, Sawangan, Depok, Jawa Barat. Mereka meramaikan Jambore Nasional Komunitas Motor Antik Indonesia. Tak hanya dari Depok dan sekitarnya, peserta dari luar Pulau Jawa juga hadir meramaikan acara. Ratusan motor antik berjejer di arena Jambore Nasional Motor Antik Club Indonesia ke-26 tahun di lapangan Bukit Golf, Sawangan, Depok, Jawa Barat. Motor antik dari berbagai merek dan tahun keluaran ini menjadi magnet yang mampu menyedot antusiasme peserta Jambore. Tak hanya motor antik, sejumlah mobil klasik juga hadir meramaikan acara. Acara Jambore ini juga diisi dengan diskusi dan silaturahmi pecinta otomotif bergenre antik dari seluruh Indonesia. Silaturahmi yang pertama, yang kedua, kami saling bertukar informasi mengenai apa. Meski mengusung genre antik, peserta yang datang juga banyak dari kalangan muda. Acara Jambore Nasional ini diharapkan bisa menjadi wadah pertukaran informasi dan kreasi bagi seluruh pecinta otomotif bergenre antik di seluruh Indonesia. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.